Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Kisah benar di sebalik insiden Black Hawk Down yang menyaksikan tindakan berani mati anggota 19 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Mekanis dari Batalion Malaysia Malbat 1 menyelamatkan 70 anggota Rangers Amerika Syarikat yang terperangkap di Pasar Bakara Mogadishu di Somalia pada tahun 1993 bakal difilmkan. Selama ini peminat disajikan dengan versi Hollywood melalui filem Black Hawk Down arahan Ridley Scott pada tahun 2001 yang memaparkan pertempuran membabitkan tentera Amerika Syarikat di Somalia. Melalui filem itu, hanya sekali istilah Malay Army disebut, iaitu ketika tentera Amerika Syarikat memohon bantuan anggota Malbat 1 untuk menyelamatkan anggota Rangers Amerika Syarikat dengan plot tidak dikembangkan. Bagi memberi gambaran sebenar, filem Bakara arahan Adrian Teh membawa penonton melihat bagaimana anggota Malbat 1 dikepung ribuan pengikut Panglima Perang Jeneral Muhammad Farah Aidid dalam pertempuran di Pasar Bakara pada 3 Oktober 1993. Diberi amanah menghidupkan watak Letnan Dahari dalam filem Bakara, pelakon Zahiril Azim yang berusia 38 tahun percaya peristiwa bersejarah di Pasar Bakara layak difilemkan bagi membuka mata orang luar atas keberanian askar Melayu. Bagi Zahiril atau nama sebenarnya Muhammad Zahiril Azim Muhammad Mokhtar, tiba giliran Malaysia untuk menceritakan sejarah sebenar keberanian anggota Malbat 1 yang membantu tentera Amerika Syarikat ketika itu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.